Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, sesuai judulnya, di video kali ini aku mau kasih hairstyling tutorial buat teman-teman yang rambutnya pendek. Ini baru pertama kali lagi setelah 3 tahun rambutku pendek seperti ini. Dan setelah aku gimana cara stylingnya, aku menemukan 3 styling yang simple yang pastinya cocok buat teman-teman yang rambutnya pendek seaku kayak gini. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Ayo, udah subscribe belum? Buruan, klik. Oke, kita mulai videonya. Alright guys, berhubung aku udah janji tadi di depan bahwa styling tutorial kali ini gak bakal ribet, aku cuma akan pakai alat yang simple ya. Jadi yang pertama aku akan pakai hair dryer ini, dan yang kedua aku akan pakai bedak rambut buat ngehasilin 3 stylingan rambut yang berbeda. Anyways, kalian ngomongin bedak rambut, di video kali ini aku sekalian mau nge-review bedak rambut terbarunya dari Tezen. Ya biasanya kan kalau Tezen ini aku nge-review soal pomade-nya, clay-nya, atau juga paste-nya. Ini pertama kali aku nge-review Tezen soal si bedak rambutnya, karena emang mereka juga baru rilis. Dan dia ngerilis 2 varian ini, yaitu Hercules dan Greon, dengan spek yang beda. Makanya sekalian aku mau praktekin di rambut aku, sekaligus kalian juga bisa sambil ngeliat, oh bedanya begini, dan oh begini cara stylingnya. Karena banyak banget hal unik dari si bedak rambut ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai hairstyling tutorialnya. Oke guys, untuk stylingan pertama, aku akan stylingin ke belakang, tapi akan ada belah tengah di 3/4 rambutnya. So, yang pertama aku akan menggunakan sisir White Tooth Comb ini dari Tezen, dan kemudian akan aku belah di bagian 3/4 rambut, tarik dari alis seperti ini. Selanjutnya aku akan hair dryer dengan arah belah seperti ini. Nah, kalau udah kering dengan shape seperti ini, sekarang aku akan menggunakan yang varian Hercules dari Tezen ini. Kenapa? Karena ini kan rambutnya ke atas, jadi aku butuh hold yang paling strong. Dan Hercules ini namanya Hercules ya. Dia itu strong hold dengan level holdnya adalah 5/5. Oh iya, aku mau ngasih tahu di aplikatornya, lihat nih. Oh, jadi aplikator dia adalah semprot seperti ini. Ini memudahkan banget saat pengaplikasiannya. Makanya dengan aplikator pump atau semprot seperti ini, kalian bisa aplikasikan ke bagian dalam. Jadi selain rambutnya itu lebih terangkat, lebih bervolume, residu yang tertinggal juga tidak terlihat seperti ketombe kalau kalian aplikasinya kurang bersih ya. Salah satu yang aku suka juga dari Tezen Hair Powder ini adalah pada saat kita menyemprot, dia keluarnya tuh secukupnya tuh, kecil-kecil sedikit, sehingga itu gampang banget buat kita takar gitu, mau seberapa banyak di bagian itu. Oh iya, satu hal lagi, dia tuh ada wanginya ya, aromanya tuh pas aku nyemprot-nyemprot enak banget, jadi kayak aroma buah itu. Yep, memang karena dia punya wangi blasty fruity. Jadi selain rambut kalian stylish seperti ini, keren, rambut kalian juga bisa jadi wangi, dan ini wanginya wangi buah, enak banget, segar, serius tuh, cium. Dan ini tinggal dirapihkan, jangan lupa di bagian belakang ya. Jadi kok di bagian belakang juga kalian angkat rambut kalian seperti ini, baru kalian semprot di bagian bawahnya biar dia agak menggelembung gitu ya. Dan voila, ini dia stylingan yang pertama. Nah, untuk stylingan kedua ini kita berangkat dari stylingan pertama yang belah 3/4 seperti ini. Sekarang kita akan styling semuanya ke belakang ya, jadi kayak lurus semua tanpa belahan. Oke, jadi tahap pertamanya aku akan menggunakan jari aku untuk menyisir rambut ke belakang sehingga belahannya itu hilang ya, jadi seperti ini. Oh ya, ini jadi salah satu yang aku suka dari bedak rambutnya Tezen ya. Jadi walaupun dia nge-hold, tapi kita tetap punya full control dari rambut kita. Nah, untuk bikin rambutnya biar tambah bertekstur dan tambah keren, aku akan menggunakan Tezen Hercules dan juga menambahkan tekstur dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat dari deket, ini tekstur rambutnya tetap ada ya, walaupun kita menggunakan hairstyling produk, tapi kalau kita menggunakan bedak rambut dari Tezen, tekstur dan volumenya tetap terjaga tuh, lihat. Keren ya. So, sebenarnya ini adalah stylingan kedua. Tapi kalau kalian mau nambahin variasi lagi, kita bisa menambahkan Konnikoma Superman di ujung sini buat menambah look yang lebih beda lah. Ini dia triknya. Jadi kan bisa menggunakan sisir White Tooth Comb dari Tezen ini. Nah, ini tarik dari sini. Ambil sekelompok rambut buat kalian jadikan koma ya, koma hairnya. Nah, ini segini cukup. Baru kalian puter seperti ini. Nah, seandainya komanya gak mau nyatu, kalian bisa tabur sedikit sebedak rambut ke tangan kalian, ke jari kalian seperti ini. Baru kalian aplikasiin ke rambut kalian. Voila, jadi ini dia Konnikoma Superman-nya buat menambah esensi biar beda gitu dari stylingan kalian yang ini. Wah, berhubung untuk stylingan ketiga, aku akan memberikan arah rambut yang beda. Jadi kita akan mulai dari rambut yang basah, kemudian kita hair dryer dengan arah ke bawah sekarang. Nah, sekarang aku akan menggunakan hair dryer. Jadi rambutnya disisir jari sambil dikeringkan ke bawah seperti ini ya guys. Yang belakang
belakang juga di kedepanin. Nah, setelah setengah kering seperti ini, aku akan menggunakan sisir lagi White Tooth Comb dari Tezen. Ini untuk membelah rambutnya menjadi dua di tengah seperti ini. Nah, sekarang aku akan menggunakan hair dryer lagi dengan power yang medium. Terus di hair dryer ke bawah sesuai dengan belahan yang kita buat tadi. Nah, ini sama ya guys. Jadi untuk bagian belakang, kalian bisa menggunakan jari kalian seperti ini. Terus kalian putar seperti ini, baru kalian keringkan. Oke, jadi kalau rambutnya udah sesuai dengan arah yang kita inginkan seperti ini, yaitu ke bawah dengan belah tengah, aku sekarang akan menggunakan bedak rambut dari Tezen juga, yaitu yang varian Grayon nih. Jadi kalau teman-teman di sini yang pengen, aku nggak mau terlalu hold-nya kuat banget karena aku ntar pengen kayak nyisir-nyisir rambut menggunakan tangan, it's okay, kalian bisa menggunakan varian Grayon ini. Ini medium hold dan juga wanginya adalah Choco Burst alias coklat. Tetap enak, kayak yang aku ngomong tadi, rambut kalian terstyle, set, bertekstur, bervolume, tapi tetap wangi juga. Ini kalian bisa aplikasikan kayak aku ngomong tadi, yaitu di bagian bawah. Dan tapi kalau seperti ini, kalian bisa remas rambut kalian seperti ini, baru kalian semprot di bagian bawah seperti ini ya. Ini kalian bisa ambil men-styling rambut kalian ya. Oh iya, anyway, aku mau ngasih tahu kalau si Tezen ini tidak ada efek lengket di rambut. Walaupun kalau rambut kalian ada sedikit kurang kering gitu pada saat mengeringkannya, itu juga nggak bakal ada kesan lengket. Jadi tetap enak dan nyaman di kepala. Oh iya, by the way, kalau kalian lihat ya, size-nya ini compact banget. Jadi ini gampang banget buat dibawa kemana-mana ya. Jadi kalau kalian traveling atau keluar gitu, hangout, masih bisa ditaruh di tas karena size-nya compact banget. Kita lanjut stylingnya, jangan lupa ke bagian yang belakangnya juga. Dan dirapikan sisi-sisinya. Nah, ini satu trik lagi nih, biar jambulnya tetap cetar membahana sampai siang, kalian bisa menyemprotkan di bagian dalam jambulnya seperti ini. Voila, jadi ini dia styling rambut yang ketiga. Oh iya, aku juga mau ngasih sedikit info mengenai hair powder dari Tezen ini. Seperti yang kita tahu, produk-produk hair styling Tezen-nya, clay-nya, pomade dan juga paste-nya itu mengandung bahan selain buat men-styling rambut, tapi juga buat merawat rambut. Sama halnya dengan hair powder ini. Jadi hair powder ini juga mengandung charcoal, yaitu untuk mengikat debu dan kotoran ya yang menempel di rambut, sehingga pada saat keramas rambut kita tuh terasa lebih ringan. Dan juga dia mengandung ginseng nih untuk menutrisi akar rambut biar lebih kuat dan juga rambut tampak lebih berkilau. Mantap ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau nyobain hair powder dari Tezen ini, aku mau ngasih info kalau lagi ada promo juga nih. Kalian bisa dapetin White Tooth Comb ini yang tadi aku pakai buat nge-styling kalau kalian beli produk itu, dan juga banyak promo menarik di e-commerce mereka. Makanya buruan cek, aku nanti akan kasih di description box di bawah. So itu aja hair styling tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Jangan lupa share this video kalau kalian nganggap video ini bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe to this channel biar kalian gak ketinggalan video tutorial atau video seru lainnya. So see you in the next video. Bye-bye.